Itu pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan agama Islam dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk menjadi guru ngaji anak-anak TP Ki Arido di lokasi sasaran TMMD. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, tidak hanya melakukan pengerjaan sasaran fisik, anggota Satgas juga peduli terhadap pendidikan agama Islam anak-anak Desa Taman Sari dengan menjadi guru ngaji di TP Ki Arido. Dalam kesempatan tersebut, anggota Satgas ajarkan anak-anak membaca Iqra, membaca Al-Quran, serta menghafal surat-surat pendek. Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, dengan turut serta mengajari anak-anak mengaji, anak-anak semakin bersemangat dalam mendalami pendidikan agama Islam. Ingin mempelajari anak-anak belajar mengaji dan menghafal ayat-ayat pendek. Anak-anak merasa senang dan semangat karena kehadiran kami di sini memberikan semangat tersendiri bagi pembelajaran anak-anak Desa Taman Sari. Semoga dengan kehadiran kami di TPG ini memberikan dorongan dan semangat. Sersan 1 Toha Untoro berharap anak-anak TP Ki Arido menjadi anak yang soleh dan soleha serta berjiwa Qurani. Tim Liputan, Bandung TV.